Eh, halo sama teman guys, balik lagi nih sama gua Ninja Yu ya. Oke. LOL. Ninja Yu kalah dia. Aduh. Itu mungkin anti band tuh ya, kalian tahu ya. Yang match kedua tuh udah mencurigakan ya kemarin ya. Oke. Oke. Oke, balik lagi sama gua Auzi Gaming di sini, dan ya di sini aku bakal membahas lagi sensitivitas Free Fire Autoshot yang terbaru, dan ya ini cocok semua jenis HP sih. Oke, dan ya jangan lupa kalian like dan subscribe-nya dulu. Oke, dan yang jangan lupa diaktifkan juga lonceng notifikasinya agar ada upload video terbaru dari aku kalian langsung bisa menonton gitu sih. Oke. Nah, di sini kali ini sensitivitasnya aku buat spesial buat kalian cewek. Ini kalian simak videonya sampai habis, jangan di skip ya. Oke. Okay. Oh ya, ini baru tahu ini sekarang ini ya emotnya ada 12 biji. Wow, gila, mantap ya. Ini kalau kalian bisa mendapatkan ini, kalian harus membeli namanya tuh elite ya. Apa namanya? Pokoknya kalian harus membeli yang kayak elite pasnya gitu. Cuman 300 saja kalian bisa mendapatkan 4 slot ya. Oke. Okay. Okay, langsung kita ke konten aja. Oke, okay, let's go. Oh, rekan kawan, dan ya kita bakal balik lagi dan kita bakal turun di negara. Okay. Tadi tuh animasi pesawat jatuhnya tuh wah gila keren banget ya. Itu ada berapa apinya gitu sih. Oke. Okay. Dan ya kita bakal turun di sini ya. Katanya di sini di next era ini ada tempat baru sih ya. Katanya sih ya ramai banget ya situ ya. Makanya aku nggak turun situ. Oke, okay, kita bakal looting dulu. Oke, okay. Dan di sini kita dapat senjata MP MP apa ya? Lupa namanya. Oke, okay, pokoknya ya. Ada orang nih. Wow. Pakai apa tuh? Waduh. Wah, langsung headshot ya. Itu karena mengganggu ya. Karena kena headshot langsung ya. Ada lagi. Apa nih? Oke, ini kit. Sebentar, info ini glowel ini bisa menambahkan HP ya jika dipukul ataupun ditembak ya. Oke. Bentar dulu kita tukar dulu di Thompson ini. Oh, ada ini. Ada M1014 ya. Kita skip dulu aja. Tadi di mana musuh nih? Oh, ini nih. Langsung aja kita aktivitas pertama, coy. Alright bro, dan ya kita bakal lanjutin yang tadi gameplaynya. Oke, di sini kita dapat apapun. Oke, dan ya kita bakal sini dulu. Ini nggak pusing. Mamam ya, gila ya, langsung auto ya, gila mantap. Oh ya, tadi aku tuh mau memakai ini aja, memakai bounty tadi aja. Oke, kita periksa dulu bountynya. Itu ada musuh tuh tadi ya. Kita periksa dulu bounty tadi, siapa tahu ada senjata yang bagus ataupun fast ya. Enggak ada fast nih. Nah, ada fast level 2 nih cuy, lumayan. Oke. Bahwa kemarin tuh finalnya Ninja Yu ngelawan anti band ya, gila itu aku nggak efek nggak ada musuh lagi. Bentar, kita pasang laba-laba. Nah, masuk situ dia. Apakah musuhnya? Oh, ini kuat nih. Oke sih, mantap. Oke, nice banget kemarin tuh. Wah gila, dilepas bang kontal itu kan pertamanya wah gila ya, langsung dibantai gitu ya anti band ya. Terus match keduanya entah kenapa ya, ya ada sesuatu, langsung tiba-tiba anti band menjadi tak terkalahkan gitu cek. Wah, kenanya aja gitu aja. Ada pesan. Mamam terus kartu itu dipasang global sih kita. Nah, langsung ya
Sekar. Ada yang di sana tapi males ya, nggak dijangkau sih ya. Oke, ini BTW ini tombol tembaknya sekitar 56 sih. Oke, dan ini buat sniper scope-nya ini sekitar kuatur sekitar 92 cuy. Dan ya, ini 92 ini sudah sangat worth it banget ya. Oke, dan lihat sekitarnya ini, kalian bisa atur berapa aja. Oke, dan aku sekarang ini atur sekarang 72 aja cuy. Buat DPI-nya aku tidak memakai DPI ataupun no DPI, ataupun aku memakai DPI bawaan HP-ku sendiri. Bawaan HP-ku sendiri sekitar 360 sih. Jadi misalnya ini simulasinya kurang licin ataupun misalnya kurang worth it gitu ya, ataupun masih seret, kalian bisa tambahin DPI kalian sekitar 116 sih. Oke. Jadi misalnya DPI bukan 360, jadi tambah aja 116. Oke. Oke, mungkin segitu dulu konten kali ini, semoga bermanfaat. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, kalian tinggal like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian cek. Oke. Oke, gua Z Gaming cabut dulu. Bye bye. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love that music. Fire spreading all around my room. My words so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.